kembali ya. Pada hari ini, hari 2021, telah diacara mempelai ibadah antara keluarga besar. Seorang wanita melamar seorang lelaki Bugis dengan mahar 500 juta viral di media sosial. Berdasarkan informasi, mempelai wanita masih menempuh pendidikan di salah satu sekolah SMP di Pindrang. Sedangkan mempelai pria masih menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dalam video terlihat kondisi di rumah calon mempelai laki-laki untuk melakukan prosesi tradisi melamar atau mapetu ada dalam tradisi Bugis. Tampak seorang laki-laki yang menjelaskan telah dilakukan acara lamaran yang dilaksanakan pada Senin 22 November di Marawai, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang. Di rumah laki-laki, 100 juta. Masalah langsung aja. Lagi di rumahnya Juliana. Hei, laki-laki. Thank you.